much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new right. Block, where it at? Right. Bitches on my line, and you know. Nanti kita akan menjelaskan apa yang disampaikan.
paling terkait dengan budaya positif di sekolah. Ada keyakinan jelas, ada kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian ada juga mungkin lagi segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus siswa. Pengalaman saya sebagai guru bergerak juga di angkatan 5, ini kalau kita semua kompak menerapkan budaya budaya positif di sekolah, insya Allah apa yang kita harapkan misi misi sekolah kita akan tercapai. Mungkin itu saja kata dari saya. Sukses selalu buat Bapak. Juga buat Bapak Ibu yang lainnya, kita bisa mewarnai sekolah ini dengan hal-hal yang positif tentang hal yang positif. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Ibu Santi atas sambutannya. Sambutan wakil kepala SMK negeri 17 Jakarta bagian humas kepada Ibu Santi. Terima kasih Ibu Santi atas sambutan dan arahannya. Acara selanjutnya Bapak dan Ibu, paparan tentang budaya positif oleh Ibu Maria Ulfa. Kepada Ibu Maria Ulfa, silakan. Pantun, gitu ya. Nanti cakep ya Bapak Ibu ya. Pagi hari pergi ke hutan. Cakep. Hendak ingin mencari rotan. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Santi selaku wakil kepala sekolah SMK Negeri 17 Jakarta, kemudian Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif CGP angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat melakukan kegiatan aktivitas kita saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin amin. Pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan di kegiatan pendidikan guru bergerak angkatan 9. Bapak Ibu guru, sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar, tapi saya berusaha untuk memberikan pengibasan terkait tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan guru bergerak angkatan 9. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kayaknya karena siang hari ini agak-agak lemas habis makan ya, kita ice breaking dulu boleh ya Bapak Ibu ya. Karena slogan guru penggerak itu bergerak, tergerak dan menggerakkan, jadi kita harus banyak bergerak. Ice breakingnya judulnya coconut, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu coconut? Ada emang sudah ya, betul. Ya es kelapa, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini mempraktekkan untuk hurufnya CO, tapi bahasa Inggris ya Bapak Ibu yang maaf ya. Boleh berdiri supaya ya untuk bahasa Inggrisnya ada ya. Ini lagunya C O C O M U T kayak gitu ya. Nanti makin lama makin cepat gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh sambil kira-kira tanya dulu apa kiri dulu? Buat baik sebelah kanan. Oke. Berarti saya sebelah kiri ya. Oke, kita mulai ya. Bapak Ibu semangat ya. 1 2 3 COCONUT MUT MUT
3, presentasi segera saya buka. Iya. Ya, izin ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan memaparkan beberapa konsep tentang budaya positif. Yang pertama, disiplin terkait tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas dan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu ya, apa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu? Mohon izin, silakan dijawab. Pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu. Ketua kelas. Silakan. Boleh, ini juga boleh. Enggak mesti ketua kelasnya. Biasanya apa-apa, ladies first, gini-gini Ibu-ibu. Silakan. Bapak. Kita menciptakan budaya positif di lingkungan Bapak Ibu. Seberapa pentingnya? Oke, banyak nih. Silakan. Iya, boleh. Menurut saya sangat penting karena budaya positif di lingkungan itu sangat berpengaruh pada karakter, jadi dari bagaimana diri kita sendiri yang asalnya di lingkungan. Setuju, Bu Fida. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Bu Elmi. Sangat penting karena dengan adanya budaya positif itu bisa berpengaruh pada hasil kinerja tenaga ya teman-teman bekerja di sana, kemudian akan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja. Terima kasih. Itu yang dirasakan Bu Elmi. Silakan Pak Ferry mungkin. Ya, menurut saya sangat penting karena budaya positif ini dapat ditularkan kepada rekan-rekan kita yang kebetulan pada kesempatan kerja ini mungkin mendapati hal yang kurang baik dari suatu hal yang memang didapatinya. Namun apabila kita memberikan budaya positif, itu akan menularkan kepada rekan kerja kita untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi. Ada impact gitu. Ada impactnya. Secara sadar juga ada impactnya juga orang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Sekarang kita gali lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Apa sih budaya positif? Tadi yang Bapak Ibu sampaikan saya juga setuju ya. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah khususnya ya, yang berpihak pada murid agar murid mau dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi karena lingkup kita adalah di dunia pendidikan, jadi budaya positif yang kami paparkan adalah di lingkungan sekolah. Ya, mungkin nanti bisa berdampak ke dari keluar sekolah juga, kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Disiplin positif, gimana sih cara penerapan disiplin positif gitu ya? Mungkin apakah harus anak-anak menuruti atau mentaati peraturan gitu ya? Ternyata disiplin positif itu merupakan satu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Ya, mungkin selama ini kita ada unsur mengancam ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita mulai dari budaya positif. Ternyata disiplin itu tidak perlu tanpa kekerasan juga bisa, tanpa ancaman juga bisa. Dalam praktiknya, disiplin positif melibatkan komunitas terkait tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Ini karena terbatas di lingkungan sekolah, berarti harus ada interaksi antara guru dan murid. Ada kesepakatan gitu ya, antara guru dan murid. Kemudian, dalam penerapan positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi khususnya kita mengajar di SMK, pembelajarnya sudah mulai dewasa ya. Jadi untuk diajak berdiskusi atau mencari solusi bersama-sama mungkin lebih mudah. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan betapa kita dalam krisis etika. Gitu ya. Nah mungkin dengan budaya positif yang kita akan tularkan atau kita lakukan di lingkungan sekolah kita, mungkin itu bisa menjadi awal mula kita memperbaiki krisis yang terjadi saat ini. Gitu ya.
Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Seperti yang dulu. Baik, saya akan lanjutkan kembali. Ada beberapa literatur yang saya ambil, salah satunya adalah menurut Stephen Roger Covey dalam bukunya Principal Center Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, ini yang bahan acuan yang kita akan bahas. Kemudian di samping pendapat Stephen Roger Covey, saya juga mengambil tentang dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu hafal betul gitu ya, slogan pendidikan kita itu apa Bapak Ibu? Ternyata di balik slogan itu ternyata ada pesan untuk kita khususnya pendidik. Ya, seorang pendidik itu harus bagaimana? Di depan harus memberi teladan, di tengah harus membangun ide dan gagasan, dan di belakang harus bisa memberikan motivasi serta dukungan kepada murid-murid. Dalam banget ya Bapak Ibu ya, ternyata itu yang sudah digaungkan Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dari dulu. Dan sekarang rasanya relevan untuk kita kita terapkan kembali. Kemudian makna kata disiplin menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self disiplin. Wajiblah bagi penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Mungkin kalau dibaca agak rancu ya Ibu ya, tapi intinya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Ya, disiplin yang dimaksud di sini disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi yang ada langsung dari diri dia. Kemudian jika anak murid kita atau diri kita tidak mempunyai motivasi dari internal, otomatis kita juga memerlukan motivasi dari eksternal, yaitu misalnya kalau Bapak Ibu guru dari kepala sekolah atau atasan atau rekan sejawat, kalau murid-murid berarti dari lingkungan sekitar, ke sekitar bisa Bapak Ibu guru, orang tua dan teman-temannya, seperti yang baik ya. Kemudian banyak nih ya terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidik sebagai pamong yang penuntut dan memberikan arahan kepada anaknya, sehingga anak tidak salah jalan dan tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Membimbing dan mendidik anak hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia. Mendidik artinya menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak pada anak. Ini ketika saya belajar filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, jujur saya sangat tertampar sebagai seorang pendidik karena saya belum melakukan itu sepenuhnya ya. Karena memang tugas kita sebagai pendidik itu bukan sekedar mengajar ya Bapak Ibu ya, ternyata lebih dari itu ya. Mendidik artinya menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin anak lebih senang kalau kita nggak ada ya Bapak Ibu ya, ya dibandingkan kalau kita ada. Nah itu gimana konsepnya supaya anak senang ketika kita ada ya. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak ya, jadi mengutamakan murid di atas segala-galanya.
bukan berarti memanjakan, tetapi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang zaman teknologi. Jadi kita harus juga ikut terjun ke teknologinya. Anak senang apa, kita ikuti. Ya, kita ikuti bukan berarti kita mencontohkan yang kurang baik ya, Bapak Ibu. Jadi bisa sharing. Bisa kenapa sih anak tertarik dengan game? Kita juga harus game ini menyenangkan. Seperti ini. Jadi bisa saling mungkin bisa lebih memahami anak dari situ. Gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada nilai tujuannya ada di profil pelajar Pancasila. Ya, ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Ya. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi benar-benar dari dirinya, kesadaran tumbuh dari dirinya. Gitu ya. Kemudian di sini ada tujuannya juga profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kita mengharapkan yang murid impian kita gitu ya, yang mencakup seperti ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, mau bergotong royong dan berkebinekaan tunggal ika. Ya. Baik. Saya lanjut kembali. Oke ya Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan budaya positif pasti ada motivasi. Ya. Kita bercermin dulu ke diri kita. Kadang-kadang motivasi kita sebagai untuk melakukan sesuatu itu apa? Gitu ya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, ada tiga, ini kita bisa saling mengingatkan ya. Yang pertama, biasanya orang termotivasi untuk melakukan sesuatu agar menghindari ketidaknyamanan. Ya, kita ambil contoh sebagai murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ya, jadi dia menaati peraturan karena dia takut dihukum kalau dia melanggar. Gitu ya, itu kan masih kira-kira motivasinya masuk ke diri sendiri atau keluar dari diri sendiri. Dari luar apa dari diri sendiri kira-kira? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Dari luar, kita simpan ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, dari luar, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Gitu ya. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikan untuk dirinya. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah berpendapat, ternyata yang motivasi pertama itu benar ya, dari luar, ekstrinsik. Yang kedua juga ekstrinsik. Yang ketiga baru intrinsik. Nah, ini kita dorong murid untuk melakukan motivasi, melakukan sesuatu yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri ya, dengan kesadarannya. Oke. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa ya maksudnya? Nah, pernah ya Bapak Ibu kita bertemu dengan murid yang mempunyai kasus kira-kira seperti itu ya. Kalau biasanya Bapak Ibu memulai pembicaraan untuk menyelesaikan kasus, itu Bapak Ibu seperti apa? Misalnya nih ada murid nih melanggar peraturan, Bapak Ibu pertama kali apa yang Bapak Ibu ucapkan ke anak murid? Nakal nih ya. Itu membuat identitas gagal Bapak Ibu, merasa tidak dihargai, sama-sama belajar Bapak Ibu, saya juga belajar dengan belajar ini sama-sama belajar ya. Ternyata itu membuat identitas murid-murid kita gagal. Ternyata ada treatment atau pendekatan-pendekatan tertentu. Nanti kita lanjut lagi ya, ada di sini. Ya, yang pertama biasanya kita membuat murid itu dalam status identitas gagal. Yang pertama hukuman. Ya, hukuman seperti menyakitkan, ketidaknyamanan, murid takut, memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan, kemudian murid akan menjadi rendah diri. Yang kedua, ternyata bukan cuma hukuman saja, ternyata penghargaan juga bisa membuat identitas murid gagal. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif, khususnya jangka waktu panjang. Ya, kalau kita
misalnya nih kalau di kelas kita kasih permen aja setiap hari, setiap pertemuan, lumayan ya. Jadi tidak efektif. Kalau mungkin momen tertentu silahkan, tapi kalau takutnya anak-anak berharap lebih setiap hari atau setiap pertemuan bapak ibu gurunya memberikan reward, itu menjadi identitas gagal untuk mereka. Jadi hanya mengharapkan itu saja bapak ibu, bukan diri kita atau bukan materi kita atau pembelajarannya yang ditunggu-tunggu. Ya, kemudian merusak hubungan. Ya, jadi misalnya kalau saya memberikan permen sama Miss Silvi, Bu Fida nggak dapat, mungkin Bu Fida akan merasa saya juga bisa loh. Itu menjadi perusahaan. Yang ketiga, mematikan kreativitas karena mereka cuma berharap imbalan saja. Ya, yang keempat, menghukum dengan ranking. Ya, makanya sekarang udah jarang yang rankingnya bapak ibu ya, karena itu mungkin kurang tepat diterapkan di zaman sekarang. Kemudian merampas hak dan hak menghargai dirinya sendiri. Baik, saya lanjutkan kembali konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ibu udah pernah dengar restitusi? Belum. Ya, restitusi apa sih gitu ya? Bukan yang itu ya pakai itu ya? Maunya restitusi. Baik, bapak ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya bapak ibu, nanti kelihatan banget nanti pas proses contoh ya bapak ibu. Kalau begini kayaknya kita agak awang-awang gitu ya, restitusi apa sih gitu ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyelesaikan bukan membunuh karakter, ada tadi identitas gagal ya. Nanti kita akan lebih paham lagi ketika melihat contoh. Ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian fokus kepada karakter bukan terhadap tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ini sebenarnya jawaban selama ini yang kita butuhkan saat menyelesaikan masalah kepada murid, gitu ya bapak ibu. Kemudian, nah ini dulu, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi yang tadi kita sudah bahas? Ya, saya ambil contoh kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Ya, bapak ibu bisa lihat kalau hukuman guru menghukum hormat bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM. Kira-kira mental anak-anak kita ya bagaimana tuh ibu, bapak ibu? Don, itu yang dibilang identitas gagal. Mereka malu nggak sama temennya? Malu. Malu nggak sama bapak ibu guru? Malu. Dikasih kesempatan nggak untuk menjelaskan kenapa dia sampai terlambat? Dikasih. Nah, dikasih. Ya, oke. Okay. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke perbedaannya. Nanti ada di restitusi. Ya, kemudian hukuman guru marah dan murid menjadi takut. Ya, marah-marah itu sudah senjatanya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah. Ya, mungkin sebelumnya ada peraturan atau perjanjian, nanti kalau kamu terlambat upacara kamu harus nyanyi Indonesia Raya lagi ya. Ya, jadi itu bisa menjadi konsekuensi. Kemudian guru tegas dan murid menghargai peraturan. Karena muridnya sudah tahu bagaimana peraturan sekolah. Jadi saat mereka melakukan kesalahan, mereka tahu konsekuensinya. Yang terakhir, ini yang baru banget buat kita, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira dari 3 cara menyelesaikan kasus terlambat ketika upacara bendera, bapak ibu memilih yang mana? Restitusi. Cuma ditanya dua. Terus? Ya. Nanti ada jalurnya lagi bu. Nanti ada prosesnya. Tanyanya iya. Kira-kira kalau misalnya kalau dihukum, maksudnya berdiri atau nyanyi atau nanya dulu, itu lebih baik mana? Apa
Abis itu nanya dulu, abis itu dihukum. Iya, kita nanti balik lagi ke masa mundur lagi gitu. Kita harus maju gitu ya. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu memilih restitusi. Gimana sih cara restitusi? Oh, sebelumnya kita harus tahu dulu, kalau kita mau restitusi murid, masalah di murid, kita harus tahu kebutuhan dasar manusia. Murid kan manusia juga ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka apa. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Ini mungkin kita sering ketemu nih Bapak Ibu, misalnya murid belum masuk di jam pelajaran kita karena jam istirahat masih jam kita dia masih makan, ya enggak? Itu kira-kira kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi itu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita hargai dulu, nanti baru kita selesaikan, kita tanya, kita kasih solusi nanti. Sebaiknya nanti kamu lebih cepat atau bawa makanan dari rumah atau dibagi, diatur waktunya seperti itu. Jadi kita nggak boleh ujuk-ujuk atau tiba-tiba menyalahkan. Jadi kita harus pahami dulu dasar kebutuhan dasar manusia seperti itu. Ya bisa aja kesenangan. Kayak anak main game, berarti kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan. Tapi bukan berarti anak boleh main game sepuasnya. Tapi kita tahu dasarnya apa. Oh, ternyata kebutuhan dia lagi pengen kesenangan nih. Nah, nanti kita arahkan seperti itu. Ya, pengen senang-senang dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Nanti itu fungsinya kita yang mengingatkan. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi saya ambil contoh dari modulnya ya Bapak Ibu. Ini di SD. Ibu Anas, guru kelas 2, memiliki masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan ketika masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang. Ya kalau Bapak Ibu yang punya anak SD pasti tahu ya, speaker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk ke kelas usai jam istirahat, Ibu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan speaker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, terus antri di depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang tersebut. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi, antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit terpaksa digantikan oleh guru lain yaitu Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk ke kelas. Kira-kira apa yang terjadi? Mengapa itu terjadi Bapak Ibu? Karena hanya mengandalkan atau mengharapkan stiker bintang gitu ya. Berarti itu kira-kira bagiannya mana tuh Bapak Ibu? Kamu ada itu dihukum oleh keluarga. Ini kata-kata baru ya, hukum oleh keluarga. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Kita nggak percaya sama mereka, mereka mampu. Kurang tepat ya Bapak Ibu. Itu pernah terjadi juga, saya juga mengakuinya. Saya juga pernah melakukan itu ya. Tapi setelah membuka ini saya jadi berpikir beberapa kali tentang ya. Oke, menurut Artikon ya, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sebenarnya. Prosesnya itu loh Bapak Ibu yang penting, yang menjadi kunci, bukan iming-imingnya atau hukumannya, tapi prosesnya ya, agar anak tumbuh kesadarannya. Kita lanjut lagi.
jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tadi saya sudah bahas ya, kalau jangka waktu kira-kira habis ya gaji kita ya Bapak Ibu, beli hadiah gitu ya. Tapi boleh itu dilakukan sesekali, tapi tidak menjadi kebiasaan gitu ya. Dan kalau udah tahu ilmu ini jadi berpikir beratus-ratus kali, berkali-kali lagi ya. Kemudian yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu yang sangat disayangkan. Tapi memang sebenarnya tanpa embel-embel penghargaan pun kita bisa melakukan itu dengan baik. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar dan berubah. Oke, kita lanjut. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau berhadapan dengan siswa yang melakukan kesalahan, tindakan mana yang Bapak Ibu ambil? Yang keempat, bertanya padanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Ada lagi Bapak Ibu, sama, sehati semua. Enggak kelihatan. Padahal tadi saya berubah cari gitu. Oke, benar atau enggak, tepat atau tidak ya. Nah, kita ambil contoh kasus dulu. Sebelum kasus biasa ada pendalaman dulu ya. Sebagai seorang guru ya, kalau tadi kita melihat dari sisi murid, sekarang kita dari sisi guru ya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira kalau Bapak Ibu membayangkan kembali atau posisi Bapak Ibu sekarang ada di posisi yang mana? Pembuat rasa bersalah teman. Sama Bu, saya juga teman. Ada lagi? Teman kamu. Ada lagi? Pembuat rasa bersalah biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu muda atau sekarang anak gitu ya. Saya juga merasakan itu. Jadi di rumah saya juga posisi kontrolnya ada, di sekolah juga ada. Ternyata dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira mana yang paling disarankan atau paling baik untuk diterapkan? Teman. Padahal saya udah kasih clue loh. Manager. Boleh, apakah nggak boleh jadi teman? Boleh. Kita turunin statusnya, maksudnya posisinya boleh, tapi jangan keseringan Bapak Ibu. Jadi tetap posisi kita adalah manajer, ya boleh turun ke pemantau, boleh turun ke teman, tapi mudah-mudahan kayaknya sih di 17 nggak ada penghukum dan pembuat rasa bersalah mudah-mudahan. Ya, jadi kita muter-muter aja di situ, ya. Tapi posisi yang paling bagus adalah di kontrol manajer. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, ya. Yang kasus pertama adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya, kalau penghukum bilangnya seperti ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kelihatan nggak? Saya kurang galak kayaknya. Patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Ini penghukum. Kelihatan ya, dari harusnya ada intonasinya nih. Seperti karena saya nggak posisi kontrol penghukum, jadi iya, bukan antagonis ya Bapak Ibu ya. Kemudian di pembuat rasa bersalah. Kira-kira nadanya gimana nih Bu kalau pembuat rasa bersalah? Ya, dong, Nak. Ada teksnya, ada teksnya. Iya, betul, misalnya kayaknya menghayati banget. Cepuas sama kamu gitu. Ya, kita sebenarnya sering pernah melakukan itu ya. Kayaknya anak yang bersalah gitu ya. Yang ketiga, nah ini sering banget di posisi ini ya. Sebagai teman, ada yang mau coba ekspresinya, Bu Yuni. Ayolah.
silakan terus praktikkan lagi kalau yang itu bahasanya ya lebih halus gitu ya. Nah kalau pemantau, kalau pemantau pernah nggak ya kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa aturan dan konsekuensinya? Bisa dipegang yo, pernah juga sih bisa berarti bisa sudah pernah posisi pemantau juga. Ayo, berarti semua ya bapak ini memang ilmunya buat semuanya. Ya, yang terakhir manajer. Caranya nih, kira-kira ada yang mau coba nggak nih manajer nih? Tingkatan paling atas. Mungkin Bu Rita, ya. Sering jadi manajer? Sering. Iya. Gimana tuh nadanya kalau ngomong mana? Manajer tanpa gaji nih. Iya, apa aja? Curhat dong. Baca. Apakah kamu? Dari nada aja sudah terlihat beda ya. Jadi kita harus memahami posisi mana yang harus kita pakai saat menghadapi anak. Kemudian ini dia restitusi. Ketemu lagi ya, Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi. Tadi baru pengertiannya. Sekarang kita akan mencoba membuat kasus ya, membuat kasus yang kita bisa jalani untuk menyelesaikan dalam konsep segitiga restitusi ya. Yang pertama, tindakan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau orang lagi marah buat sama kesalahan gitu ya, pasti kita harus menstabilkan. Jadi fungsi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua biasanya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nanti di situ ngademin ibaratnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kalau dia udah adem baru bisa kita tanya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti mempunyai alasan. Kita tanya alasannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua mempunyai motivasi utama. Sesuai enggak dengan keyakinan kamu? Benar enggak itu yang dilakukan? Ya. Ibu, ini tahapan segitiga restitusi ini nanti kita mulai penerapan ya Bapak Ibu sedikit-sedikit. Saya juga baru belajar kok ya. Nanti di sini saya akan tampilkan video ini ceritanya penyelesaian dalam restitusi ya di kelas misil. Ini menghayati banget kok. Kami ingat ya tentang kesepakatan kelas dan perubahan kita.
itu. Baik, coba dengar lagi kira-kira kesepakatan apa yang belum kamu kira-kira hal yang tadi kamu lakukan di kelas baik atau tidak dilakukan di dalam kelas? Benar sekali, Jon. Lalu kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya hal ini tidak terulang lagi? Saya yakin dan percaya kamu bisa melakukan hal tersebut bersama diri sendiri dan nanti kesepakatan kelas yang akan kita buat. Terima kasih, Jon. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang keempat, mungkin
mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Jadi kita validasi tindakannya. Jadi itu jawaban ada nanti dari anaknya, gitu ya. Jadi bukan kita, tapi anak kita hanya mancing-mancing aja, Bapak Ibu ya. Tapi yang positif, gitu ya. Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah mereka tenang, terus tahu kesalahannya, kita pastikan lagi di menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi saya sudah bersama membaca atau saya sudah memaparkan terkait dengan teori kontrol, motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi mereka pastinya sudah siap ya, sudah tenang, sudah tahu salahnya, tinggal kita kaitkan dengan kesalahannya. Pertanyaan yang bisa dipakai sebagai keluarga atau keluarga kelas gitu ya, apa yang kita yakini? Ini terkait nanti dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita akan bahas keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Jadi kita kembalikan lagi yang anak-anak yang kita sudah sepakati dengan anak di kelas. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal begini? Kita bisa anaknya maunya kayak gimana sih? Gitu ya, kita sudah punya bayangan gitu ya. Kemudian yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, dengan secara sadar akan menjawab itu. Ya, kita kaitkan dengan kesalahannya. Ya. Baik, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau disetujui. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ini catatan untuk saya nih yang nomor 3. Kadang-kadang kita untuk menyelesaikan masalah jadi apa? Merembet gitu, betul baca. Merembet ke kesalahan yang lain itu kita enggak boleh kok. Kita harus fokus dengan masalah dia saat itu. Gitu ya, supaya tidak merembet. Kemudian yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi restitusi sebenarnya hari itu bukan selesai, tapi tugas kita untuk masih memantau anak-anak itu terkait dengan masalah. Jadi oh dia mau perbaikan, kira-kira berapa lama kamu akan menyelesaikan itu? Dia ada masalah sama teman. Kapan dia mau minta maaf? Kapan dia akan memperbaiki kesalahannya? Ya, jadi posisi kita ada di manajer ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi. Kemudian, ini kesimpulannya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima atau love and belonging. Kalau kita tolak, anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun, bila kita memahami alasan, kemudian memahami alasan murid kita melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Itu jadi, makanya itu berkesinambungan dari posisi kontrol kita, kemudian kita paham betul kebutuhan dasar murid. Jadi, itu saling berhubungan ya, untuk memunculkan masalah yang terjadi. Baik. Saya tadi pas restitusi hal-hal yang harus diperhatikan adalah keyakinan kelas. Pentingnya melakukan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu? Kira-kira sama enggak sama peraturan kelas menurut Bapak Ibu? Beda. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas, nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas.
kalau kira-kira peraturan kelas itu biasanya disepakati nggak Bapak Ibu? Disepakati, sama berarti ya. Bedanya apa ya kira-kira? Kalau contoh peraturan kelas Bapak Ibu misalnya apa? Tidak membuang sampah, tidak membuang sampah Pak. Tidak makan saat pembelajaran. Tidak makan saat pembelajaran. Nah, ini kita bisa lihat di bedanya ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, saya ambil contohnya ya. Cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, poin pertama, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Tadi pas ya contohnya Pak Ferry, tidak makan pada saat jam pelajaran. Kira-kira itu bentuk positif atau negatif? Negatif. Jadi kalau keyakinan kelas harus berupa bentuk positif. Jadi apa kira-kira? Kalau dipositifkan? Makanlah di jam istirahat. Boleh seperti itu. Jadi anak-anak lebih konsen ke perintahnya, perlarangannya. Ya, ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. 4. Semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. 5. Keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Di sini saya punya contoh, gak kebaca ya Bapak Ibu, tentang video keyakinan kelas. Sebentar aja, karena ini terlalu lama Bapak Ibu ya. Sebentar aja. Yeah.
ada budaya kan biasanya 5S, di MP tambah 6S. Ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun, sholat. Itu kesepakatan, nggak apa-apa gitu kan. Yang penting disepakati oleh teman. Jadi kalau misalnya ada teman yang belum sholat, ya jadi tinggal tanyakan lagi ke yang pimpinan kelas. Itu lebih ringan karena disepakati, mereka tahu prosesnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita balik lagi. Aja, tapi sebelum saya menutup pengimbasan hari ini, boleh gak izin saya ingin menyampaikan kata-kata, bukan puisi sih, kalau puisi saya gak jago puisi ya, tadi pantun, takutnya bosan kalau pantun. Ini kayaknya saya terinspirasi sama Bu Elmi ya, tapi saya gak nyanyi saya. Oh iya, boleh kalau Bu Elmi ya, boleh kita keluar. Boleh ya, saya jadi gimana ya. Boleh sambil nyanyi, boleh kok saya buat. Dari seorang guru untuk muridku, selain orang tuamu, guru adalah orang yang selalu ingin melihatmu menjadi anak yang baik dan berhasil. Mungkin kadang engkau merasa gurumu ini terlalu cerewet, selalu saja menegur dan menasihati, atau kadang engkau merasa tersakiti oleh niat baiknya. Tapi ketahuilah nak, bahwa di setiap tuturnya selalu ada doa dan harapan baik untuk dirimu. Walau kadang tak ada hiraukanmu, tapi guru akan terus dengan upayanya, tak akan pernah berhenti atau menyerah, apalagi meninggalkanmu. Karena guru adalah bagian dari cerita masa depanmu. Muridku, jadilah hebat, jadilah kuat. Terima kasih, assalamualaikum.